Halo semuanya, temani aku jualan lagi yuk. Ini mini vlog aku ke-72. Ini aku lagi beresin untuk meja jualannya, simpen gelas takar, barma, dan juga nampan sama kreseknya. Terus ini aku lagi sapu-sapu untuk area teras biar gak terlalu berdebu. Kadang juga suka aku guyur pakai air, tapi sekarang enggak dulu deh, soalnya lagi gak enak badan. Karena aku guyur airnya itu angkat-angkat ember, gak pakai selang. Dan sekarang aku mau buka dulu untuk rolling door-nya. Bismillah, semoga hari ini jualannya rame. Nah ini dia penampakannya, tempat jualan aku kalau dari depan. Terus ini aku mau isi dulu untuk SKM-nya, soalnya semalam botolnya habis aku cuci. Nah ini dia suami aku baru pulang belanja. Ini kita beli dulu cup polosan buat cadangan, karena persediaan cup yang udah disablon tinggal dikit lagi. Udah pesen tapi belum nyampe, jadi untuk jaga-jaga pakai ini dulu ya. Nah ini lanjut, suami aku lagi bikin orderan. Alhamdulillah ada yang beli es teh manis 10 cup dan langsung aja dibikinin. Ini total semuanya jadi 40.000 ya, karena satuannya harga 4.000. Udah selesai semua, tinggal dikresekin dan dikasih ke customer-nya deh. Dan semoga customernya repeat order lagi ya ke Sweet Oase, amin. Selanjutnya ini suami aku lagi mau bikin coklat latte. Nah ini lagi diaduk dulu pakai pengaduk listrik yang ada di bio aku ya. Itu batas ke sana yang saya ke sebelumnya jadi pas. Nah ini udah jadi, tinggal dikasih aja deh ke customernya. Lanjut lagi, ini suami aku dapat orderan 1 lemon tea. Langsung dibikin aja, diaduk-aduk. Dan ini ada tambahan 1 es teh manis. Sekarang tinggal dikasih es batu deh. Udah selesai, sekarang dibungkusin dulu ya pakai kresek dan langsung dikasih ke customernya. Lanjut lagi, ini suami aku dapat lagi orderan. Yang ini orderannya alhamdulillah lumayan banyak dan berbagai macam rasa. Ada mojito, ada latte. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Terus ini suami aku lagi aduk-aduk untuk minuman latte-nya. Ada green tea latte, taro latte, thai tea latte. Semuanya masing-masing harga 10 ribuan ya, kalau tanpa cheese atau tanpa topping. Ini juga pesanannya ada es teh manis, harga 4 ribuan, dan ada mojito juga ya, harga 6 ribuan. Udah selesai semuanya, sekarang tinggal dikresekin deh. Alhamdulillah. Terus ini lanjut lagi, suami aku ada orderan lemonade dan juga lemon tea. Ini disebutnya apa ya, lemonade atau lemonade, terserah kalian. Harganya ya, harganya 5 ribuan. Nah ini totalnya jadi 10 ribu ya.